La ilaha illallah. Alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal-ard waja'ala adh-dhulumati wan-nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwalladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalum musamman 'indahu thumma antum tamtarun وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah, syukur kita hanya kepada Allah. Kita ucapkan sedalam-dalamnya dengan hati yang tulus, ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi sehat wal afiah, kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni insyaallah salat fardu Jumat yang tengah kita lakukan. Mudah-mudahan segala yang kita lakukan, ibadah yang kita perbuat, yang kita laksanakan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan qudwah wa uswah, uswah wa qudwah, suri tauladan yang baik bagi kita. Jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka hendaklah kita meneladani daripada sifat-sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa berupaya dan berusaha istiqamah sampai ajal menjemput kita. Hadirin kaum muslimin, khatib melalui mimbar ini mengajak kepada kita semuanya, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Marilah kita mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Sesungguhnya kata Allah, bekal yang paling baik adalah ketakwaan kita kepada Allah. Fa inna khairuzzadi taqwa. Tazawwadu fa inna khairuzzadi taqwa. Berbekallah kalian kata Allah, maka sesungguhnya bekal yang terbaik adalah ketakwaan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan suasana yang masih saat ini pandemi corona yang masih mewabah, bahkan semakin meningkat bencana-bencana, musibah-musibah
kehilangan-kehilangan orang-orang yang kita cintai. Ini adalah merupakan bagian dari pelajaran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bagi kita yang masih diberikan umur yang panjang pada hari ini, kita senantiasa bisa jadikan i'tibar pelajaran agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku jemaah Jumat rahimakumullah. Khatib ingin menyampaikan khutbah pada hari ini dengan tema menghindari azab Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada kita. Mungkin barangkali di antara jemaah yang berbahagia telah sempat atau telah pernah membaca beberapa ayat yang terkait dengan bagaimana kita menghindari azab Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Azab Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suatu negeri, kepada suatu penduduk. Apabila penduduk atau suatu bangsa, suatu negeri tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, apabila tidak melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan apabila terjadinya berbagai macam ketidakadilan, merajalelanya kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran, maka ini akan mengundang daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hendaklah kita bersyukur pada Allah. Pada hari ini kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya, kita lakukan ibadah sebaik-baiknya, kita perbanyak istighfar, beribadah kepada Allah, melaksanakan ubudiyah dengan penuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah, karena banyak di antara saudara-saudara kita mereka masih diberikan umur yang panjang tapi mereka tidak mendapatkan kesehatan. Oleh karena itu marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala agar azab Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari bangsa kita. Jangan sampai kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran, ketidakadilan yang terjadi dalam suatu bangsa ini mengundang daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kita bersyukur, apabila keadilan bisa ditegakkan dalam suatu bangsa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahman dan rahimnya, akan menurunkan kasih sayangnya kepada kita sebagai umatnya, dan kemudian juga Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rezekinya yang berlimpah ruah kepada kita dan juga kepada pemimpin-pemimpinnya dan terutama kepada rakyat dan bangsa Indonesia kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita perlindungan, memberikan kepada kita semangat agar kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, menjauhkan diri-diri kita, menjauhkan dari diri kita perbuatan-perbuatan yang mungkarat, perbuatan-perbuatan yang mengundang daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaklah kita meninggalkan kemusyrikan-kemusyrikan dan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ka'ayyin min qaryatin 'atat 'an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban syadida wa 'adzabnaha 'adzaban nukra. Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mendurhakai perintah Tuhannya, mereka dan Rasulnya, mereka yang mendurhakai perintah Allah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kata Allah, kami akan buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang sangat ketat, dan kami akan memberikan azab kepada mereka dengan azab yang mengerikan. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min zalik. Kemudian juga ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Talaq, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fadzaqat wabala amriha wa kana 'aqibatu amriha khusra, sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatan-perbuatan mereka itu sendiri, dan akibat perbuatan-perbuatan mereka itu adalah merupakan kerugian yang sangat besar atas apa yang telah mereka lakukan. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah,
dalam kehidupan ini tentulah marilah bersama-sama kita berusaha dan berupaya agar kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga kebenaran-kebenaran dan keadilan serta iman yang ada di dalam hati kita masing-masing dengan kita berpegang teguh kepada wahyunya Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh kepada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak kita lihat banyak di antara umat-umat terdahulu, orang-orang yang terdahulu di antara beberapa yang telah diceritakan dalam Al-Qur'an, mereka diazab, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih, dengan azab yang spontan kontan diberikan di dunia ini. Itu diakibatkan karena mereka mengingkari daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena tidak adanya keadilan-keadilan merajalelanya maksiat-maksiat sehingga azab Allah Subhanahu wa taala diturunkan oleh Allah. Hadirin kaum muslimin berbahagia, ada beberapa hal yang harus kita ketahui dan kita kerjakan setiap kita agar kita terhindar daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentunya marilah kita perbanyak beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah di antara salah satu yang mampu bisa menghindarkan diri kita daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita terlindung daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Musibah-musibah yang terjadi, bencana-bencana yang terjadi, mudah-mudahan ini bukanlah azab dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan ini adalah merupakan ujian atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, hadirin berbahagia, marilah kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita beristighfar kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjauhkan azab dari diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, dan juga terhadap bangsa Indonesia. Yang kedua, marilah kita beriman dan bersyukur pada Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Allah tidaklah akan menyiksamu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazabmu jika kamu bersyukur dan beriman kepada Allah, dan Allah Maha mensyukuri, Allah Maha mensyukuri, dan Allah Maha mengetahui. Hadirin berbahagia, yang ketiga adalah marilah kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah. Takwa adalah merupakan sumber berkah dari Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kami, kata Allah, akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi apabila mereka mendustai, apabila mereka mengingkari, maka mereka akan mendapatkan siksa sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin kaum muslimin berbahagia, terakhir dari mimbar ini, khatib mengajak kepada kita, di antara yang mampu menghindarkan diri daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu marilah kita perbanyak berinfak dan bersedekah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga katakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wa la khulnatun wa la syafa'ah wa la wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Hadirin kaum muslimin berbahagia, inilah beberapa ayat Al-Qur'an bagaimana kita harus memahami dan mengetahui dan serta melakukan dalam kehidupan kita, melaksanakan dalam kehidupan kita agar kita terhindar dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang ringkas ini bermanfaat buat kami pribadi dan buat kita semuanya.
barakallah walakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya 'ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Menghindari diri dari azabnya Allah. Azabnya Allah datang atau pergi tergantung kepada perbuatan-perbuatan kita itu sendiri. Apabila perbuatan-perbuatan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar, perbuatan-perbuatan maksiat mungkarat yang merajalela di suatu negeri, suatu bangsa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azabnya kepada kita semuanya. Namun sebaliknya, apabila kita senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan amal saleh, ibadah, meninggalkan kemusyrikan, kemudian meninggalkan kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada kita kasih sayangnya, pada bangsa kita, bahkan juga kepada keluarga-keluarga kita, para sahabat-sahabat kita, dan semua orang yang ada di muka bumi ini. Hadirin kaum muslimin berbahagia, beriman dan bersyukur adalah suatu hal yang tidak bisa kita pisahkan. Kemudian harus ditambah dan disempurnakan dengan ketakwaan. Beriman, bersyukur, dan bertakwa. Dan terakhir adalah kita sempurnakan dengan berinfak dan sedekah. Ini adalah bagian dari implementasi keimanan kita, kesyukuran kita, dan ketakwaan kita kepada Allah dengan kita mudah memberikan apa-apa yang telah dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Murah kita memberikan infak, sedekah. Ini adalah bentuk daripada syukur kita, bentuk daripada keimanan kita, bentuk daripada bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, marilah kita bermunajat, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita niatkan, apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengijabah segala permohonan kita. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahummarhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna ya Allah fa innaka khairur razikin wahdina ya Allah fa innaka khairul muhtadin wansurna ya Allah wansurna ya Allah wansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wasail asqam rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zilna rahmatan wa maghfiratan li hadhil jamaah برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوني أستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله